Awas, awas, awas. Tengo más tiquero, po. Oh, ini tuh rumah tangi sah. Aku nak tuh tinggal pelan. Ani pagi pesan bawa. Ini nak membeli dan lah. Kau kulu lah. Ani. Ah!
siapa ada madam lagi bawa di tengah situ supaya cepat ke sana di tengah stop di situ lagi oh stop ya sudah. Ya,
ni le. Tandai goyang-goyang di video itu. Video. Foto kita apa? Batu-batu ayah, batu ayah. Eh, batu. Awas. Tali mati. Yo, aman tali. Aman tali. Ulunan ketawa dulu.
Mandala dulu tuh. Uluna dulu le, uluna ya. Kondoran di tali, kondoran nih kelakelai. Turun. Awas yor. Asen. Out, out. Asen out. Lari masuk kok. Ini kita asing kok. Ini gua ke out dan gua lari masuk bareng kenapa? Dia lambat sekali. Bagaimana ini wasit? Memen. Tenang, kenapa kau pindah tiapmu? Memen lah, ditambah peduyung itu. Lepas tali, tunggu tanggal mainnya. Tisu. Bening ya, bening. Ada juga tuh, ada lihat. Oh, ini banget. Sampai banget. Dia waktu lagi liper dulu ya. Ah, ini mandi. Oh, dia salah tuh. Sales. Pakai ke tengah mana? Kamu dia mangkal. Tolong dulu. Okay. Tapi nanti apa? Kami. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, segenap keluarga menyampaikan terima kasih karena hari ini orang tua kekasih kami almarhumah Elizabeth Palungan sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, dan karena itu kami segenap rumpun keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Lemo, Kecamatan
Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Hari ini semuanya sudah selesai. Untuk prosesi pemakaman orang tua kekasih kami ini bisa berjalan dengan baik karena dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh komponen masyarakat, terutama dari pihak Gereja Katolik, Stasi Pala-Pala, dan Gereja Toraja Jemaat Kalvari Patungluan, dan Gereja Toraja Jemaat Golgota Lemo, termasuk seluruh pemuda dan keluarga masyarakat yang berperan, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat Ambek Sangalemon ikut ambil bagian dalam membantu kami keluarga, terutama dalam rangkaian prosesi adat. Terhadap semua ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kami segenap keluarga, anak cucu tidak mampu membalas. Akan tetapi kami akan terus berdoa. Kiranya Tuhanlah yang akan membalas berlipat kali ganda kepada semua pihak yang telah membantu kami mengambil bagian dalam proses pemakaman orang tua kekasih kami almarhumah Elizabeth Palungan di Tongkonan Payung Pangden Lemo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Tuhan berkati semua. Ayo.